Selamat pagi Nina. Ya, silakan duduk. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Apa Bapak ada waktu saat ini? Saya ada perlu. Ya, saya longgar hari ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Nina? Saya ingin Bapak membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya alami. Oke, nah, kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Saya bantu kamu untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi. Tapi coba ceritakan dulu, kira-kira masalahnya apa sih ini? Jadi gini Pak, beberapa waktu lalu saya ulangan matematika. Saya mendapat nilai 100. Loh, bukankah itu nilai yang bagus? Nilai yang sempurna. Lalu masalahnya apa? Masalahnya guru matematika saya bimbingan menurut saya curang Pak, sehingga menganuli nilai saya dan menyatakan nilai saya batal. Oh gitu. Lalu mengapa Bu Nurul menuduh kamu curang dalam ujian atau dalam ulangan ini? Pada saat ulangan, dia itu jujur dengan kami. Ya. Kami ceroboh. Dia menaruh buku paket miliknya di bawah meja di kolam meja itu Pak. Naruhnya itu kurang pas. Pas ulangan, buku paketnya itu jatuh tepat di bawah saya. Dan bunyinya itu waktu itu pas melihat saya. Ketika koreksi ulangan saya dengan semua mendapat nilai 100. Tapi guru enggak percaya dan menganggap saya curang karena buku itu tadi. Ya, ya, ya. Jadi saya harus bagaimana, Pak? Oke, jadi intinya dari yang saya tangkap kamu merasa resah karena kamu sudah merasa ulangan, kemudian ada kejadian bahwa bukunya temanmu Rani jatuh di bawahmu ya. Kemudian Bu Nurul melihat. Kemudian pas ulangan kamu dapat 100, tapi Bu Nurul enggak percaya. Enggak percaya. Selama ini pernah mendapatkan nilai 100 enggak? Saya belum pernah mendapat nilai 100. Iya. Jadi dari cerita yang kamu ungkapkan ini, karena ada kejadian buku jatuh itu dilihat Bu Nurul, kamu dapat 100, sedangkan selama ini kamu belum pernah sama sekali mendapatkan nilai 100 gitu ya. Kemudian Bu Nurul menuduh kamu curang, kemudian nilainya dibatalkan sementara gitu ya, atau tidak diakui ya. Lalu ketika kamu dituduh curang sama Bu Nurul, apakah kamu sudah membela diri, sudah menyatakan kepada Bu Nurul bahwa kamu tidak curang atau bagaimana gitu? Sudah Pak, saya sudah bilang kalau buku yang jatuh itu punya Rani. Yang dari kolong mejanya dia karena naruhnya kurang benar. Tapi Bu Nurul nggak percaya Pak, karena tadi saya itu nggak pernah dapat nilai 100 saat ulangan. Padahal saya itu benar-benar nggak curang loh Pak. Baik, sekali lagi dari cerita yang kamu ungkapkan tadi, kamu merasa resah, merasa gelisah karena kamu dituduh Bu Nurul ya. Dan kamu merasa Bu Nurul berburuk sangka kepadamu gitu ya? Iya Pak, saya merasa tidak dipercaya. Ya, kamu merasa tidak dipercaya padahal kamu yakin memang tidak bersalah ya, tidak melakukan kecurangan. Coba begini, selama kejadian itu apakah ada temanmu yang tahu pas ketika buku itu jatuh, kemudian dilihat Bu Rani, padahal kamu tadi tidak melakukan kecurangan sebenarnya? Ada Pak, ya tentu saja Rani dan dua teman di belakang bangku saya
Arman sama Rosid juga melihatnya, Pak. Saya kira dari cerita ini sebenarnya sudah ada solusi sebenarnya, saya lihat. Kira-kira bagaimana solusinya? Mungkin saya bisa meminta bantuan teman-teman saya yang kami, Rosid dan Arman, ya, untuk menjelaskan kepada guru kalau saya tidak curang, Pak. Selain itu, dari ketiga temanmu, adakah orang lain, misalnya dari bapak ibu guru, yang bisa membantu kamu meyakinkan Bu Nurul bahwa sebenarnya selama ini kamu itu siswa yang jujur, tidak pernah curang dalam ulangan, ya. Apakah ada? Ada, Pak, yaitu Bu Yanti, guru BK. Beliau tahu betul kalau saya tuh nggak pernah curang dalam ulangan. Oke. Oke, jadi ada teman ya yang tahu kejadian tersebut, kemudian juga ada guru yang sudah tahu betul kepribadianmu kalau selama ini kamu itu sebenarnya siswa yang jujur, dalam ulangan tidak pernah mencontek, tidak pernah berbuat curang ataupun perbuatan-perbuatan yang negatif lainnya, ya, yaitu Bu Yanti. Jadi kalau dari apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu ceritakan tadi, kira-kira ada solusi enggak? Atau solusinya bagaimana kira-kira atas permasalahan yang kamu hadapi? Mungkin rencana saya akan meminta bantuan teman-teman saya tadi, 3 orang, kami, Arman, Rosid, bersama-sama menemui guru kalau saya tidak curang, dan saya juga akan meminta bantuan dari Bu Yanti, guru BK yang sangat tahu kebaikan saya, untuk meyakinkan guru juga kalau saya tidak punya kebiasaan curang dalam ujian. Oke, bagus sekali. Saya tanya sekarang, yakin rencanamu ini bisa berhasil? Dalam arti meyakinkan Bu Nurul bahwa kamu tidak curang. Yakin ya? Yakin. Saksi dari teman-teman saya tadi kan banyak juga ya, Pak. Jadi saya yakin Bu Nurul akan percaya juga, bantuan dari Bu Yanti juga akan sangat membantu. Oke. Kira-kira kapan engkau dan teman-temanmu nanti akan menyampaikan hal ini kepada Bu Nurul? Hari ini juga, Pak. Hari ini juga ya. Kebetulan saya lihat tadi Bu Nurul juga waktunya longgar, ya, ada di ruang guru tadi saya lihat. Bisa silahkan habis ini menemui beliau untuk menyampaikan klarifikasi bahwa kamu tidak melakukan kecurangan. Semoga nanti dipercaya atau Bu Nurul bisa menerima, apalagi nanti kan ada Bu Yanti juga kan. Jadi sehabis atau sebelum menemui Bu Nurul sebaiknya juga nanti ke Bu Yanti ya, meskipun nanti untuk klarifikasinya lain waktu dengan Bu Yanti dan Bu Nurul ya. Tapi ingat ya, bagaimanapun juga Bu Nurul itu adalah guru yang merupakan orang tua kalian juga. Tahu bagaimana ketika kita berbicara dengan guru atau orang tua, etikanya bagaimana? Saya akan berbicara dengan beliau dengan hati-hati dan tetap menghormati beliau dan menjaga etika kami. Bagus ya. Lalu komitmen apa yang akan kamu pegang dari hasil pembicaraan kita saat ini? Ya, Pak. Saya akan berkomitmen menyelesaikan masalah ini dengan teman-teman yang tahu kejadian tadi, untuk memberitahu dan meyakinkan bahwa menurut kejadian yang sebenarnya. Sehingga saya bebas dari tujuan dan tetap mendapatkan nilai 100 yang memang seharusnya menjadi nilai saya. Saya juga akan meminta Bu Yanti untuk meyakinkan Bu Nurul kalau saya tidak curang.
saya juga berkomitmen berbicara dengan sopan, baik dengan beliau dan tetap menghormati beliau selaku guru saya. Baik, bagus sekali. Jadi pada intinya permasalahan yang kamu hadapi sudah kamu simpulkan sendiri, sudah kamu pecahkan, nanti silahkan dilakukan ya rencana itu. Tolong juga komitmennya dipegang ya. Semoga permasalahanmu pada hari ini bisa terselesaikan dan Bu Nurul bisa yakin pada dirimu bahwa kamu tidak curang dalam ulangan dan tetap mendapatkan nilai 100. Ya. Oke, demikian silakan bisa menemui Bu Nurul sekarang atau nanti hari ini. Yang penting longgar ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak.